Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara blokir perangkat yang terhubung di hotspot Android handphone Oppo A33. Simak terus videonya. Oke guys, kita akan mulai saja memblokir perangkat yang terhubung di hotspot ini ya. Ini menggunakan ColorOS 7.2. Anda bisa terapkan di semua tipe Oppo. Anda masuk saja di pengaturan. Kemudian di sini pencet sambungan nirkabel. Dan teman-teman pilih hotspot pribadi. Kalau mau cepat bisa scroll dari atas di sini. Dan teman-teman cari hotspot pribadi, tekan lama. Oke, nah nanti muncul seperti ini, kita aktifkan dulu hotspotnya. Nah, pengaturan hotspot pribadi ini namanya Oppo A33. Kemudian sandinya 0 sebanyak 8 kali ya. Dan pengaturan di bawahnya ini matikan hotspot pribadi secara otomatis, ini saya aktifkan. Oke, saya akan coba hubungkan di handphone ini. Nah, ini dia Wi-Fi-nya. Kemudian pencet lama Wi-Fi-nya. Ini saya menggunakan handphone Xiaomi ya. Saya coba hubungkan ke hotspot Oppo A33. Nah, ini sudah terhubung guys. Dan di sini pasti akan ada kelihatan informasi tambahan lagi, yaitu manajemen koneksi ya. Kita pencet di sini. Nah, sesuai judul yang kita bahas di sini adalah memblokir perangkat yang terhubung di hotspot Android Oppo ini. Caranya teman-teman mudah sekali. Di sini ada yang namanya perangkat tersambung ya guys. Ini handphone Xiaomi yang tersambung ke handphone ini guys. Kemudian Anda pencet saja nama handphonenya ini. Kemudian Anda pencet saja putuskan dan daftar hitam ya. Nah seperti itu. Jadi handphonenya akan keblokir dari jaringan WiFi atau jaringan hotspot yang disediakan oleh handphone ini. Kemudian di handphone ini ada notifikasi juga. Seperti ini guys informasinya, kita bisa pencet. Nah ini tidak bisa connect ya guys. Jadi diblokir ya. Nah dia tidak bisa connect. Nah untuk melepaskannya kita masuk di hotspot lagi. Bisa cari di sini ya guys. Ini dia hotspotnya, pencet aja lama. Nah nanti muncul seperti ini. Kita masuk di bagian manajemen koneksi. Dan daftar hitam kita pencet. Nah ini handphonenya masuk ke list daftar hitam ya. Kita pencet. Oke, kita checklist dulu guys. Kemudian di bawahnya pencet hapus. Ini dia. Nah seperti itu cara memblokir perangkat yang terhubung di hotspot Android Oppo A33. Kemudian di bagian manajemen koneksi Anda juga bisa atur koneksi maksimal yang diizinkan. Bisa Anda batasi ya bro. Untuk berapa orang, misalnya hanya untuk 2 orang. Pembatasan data juga Anda bisa batasi ya. Oke, misalnya per orang saya kasih 100 MB aja, seperti itu. Oke, kalau mau memasukkan daftar hitam, kita pencet saja daftar hitamnya. Nah, di sini tidak ada list, cara memasukkannya ya prosesnya seperti tadi lagi ya. Saran saya lebih baik jangan diblokir, kita batasi saja penggunaan kuotanya misalnya 50 MB ya. Nanti langsung wifi-nya kan tidak bisa dipakai ya. Oke, itu saja penjelasan saya. Dan kalau mau mengakhiri hotspot pribadi di handphone Oppo, kita pencet nonaktifkan saja. Oke, nah itu saja penjelasannya. Di sini ada tutorial Oppo lainnya, silakan kalian lihat-lihat, siapa tahu bisa membantu. Terima kasih telah menonton, langsung share video ini, sampai ketemu di video berikutnya.